Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi bersama saya Dede Channel. Kali ini saya akan mengajak teman-teman berkunjung ke salah satu objek wisata yang bernama Lematang Indah. Tapi bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman. Dan juga bunyikan loncengnya untuk mendapatkan video-video saya yang menarik ke berikutnya. Oke teman-teman, simak. Lematang Indah. Terdapat beberapa air terjun di Pagaralan. Yang paling terkenal yaitu Air Terjun Lematang Indah. Air terjun ini berlokasikan di Dusun Perahu Dipu, Kelurahan Perahu Dipu, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagaralam, Sumatera Selatan. Untuk menuju ke lokasi Air Terjun Lematang Indah, wisatawan yang berasal dari luar kota seperti Kota Palembang bisa sekalian mampir jika menuju Pagaralam, sebab lokasinya pasti dilewati. Namun untuk para wisatawan dari Provinsi Bengkulu dan sekitarnya harus menempuh jarak sekitar 15 km dari pusat kota Pagaralam. Air Terjun Lematang Indah merupakan air terjun yang paling banyak dikunjungi para wisatawan lokal dan luar kota. Karena lokasinya berada di tepi jalan lintas. Memang setiap musim libur sekolah, Air Terjun Lematang Indah ini selalu saja dipadati para pengunjung, baik itu dari Kota Pagaralam ini sendiri, bahkan dari kota-kota lainnya. Untuk tiket masuk murah meriah. Untuk masuk ke lokasi ini, kita hanya mengambil uang tiket sebesar Rp2.000 untuk anak-anak dan Rp4.000 untuk orang dewasa. Selain menawarkan keindahan Air Terjun Lematang Indah, di kawasan tersebut juga banyak warga yang siap memberikan wahana. Jangan lupa di subscribe ya. Thank you.